Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel MMB Family. Hari ini hari ketiga Kerajaan Malaysia mengenakan kawalan pergerakan untuk seluruh rakyat Malaysia. Dalam Giant nampak macam ramai. Banyak barang-barang dapur dah habis. Keperluan-keperluan dapur dah habis. Jadi kebanyakan kat sini kaum-kaum hawa membeli barang dapur. Tapi tadi bila masuk dalam Giant, kebanyakan premis-premis perniagaan ditutup. Maksudnya mereka mengikut saranan kerajaan yang menghadkan perjalanan untuk setiap warganya untuk mengelakkan COVID-19. Hari ini pergi ke Giant sebab barang dapur lah lebih banyak, nak tambah apa yang patut. Ini kan nampaklah terkawal keadaan dalam Giant. Sebenarnya tadi sebelum pergi Giant, tadi pergi JNT hantar barang. Jadi alang-alang pergi keluar, pergi barang dapur. Petang ni ada customer nak ambil minyak dia. Jadi hari ni kena keluar lagi sekali. Bila tengok wajah-wajah rakyat Malaysia, nampaklah keresahan kan, membeli belah dan rasa berhati-hati. Sebenarnya tak cari emas lagi pun, nak kena cari emas ya. Dah lambat lah. Sekarang ni kalau dalam keadaan macam ni, mask memang diharga, mask ataupun sanitizer biasa dijual dengan harga yang mahal. Tapi sanitizer ada, cuma mask je yang tak ada. Temankan orang rumah beli barang apa yang kurang, apa yang kurang. Kita nanti keluar sekali lagi beli makanan ringan untuk anak-anak. Tak adalah bosan duduk dalam rumah. Sambil-sambil tu cari es krim. Dah lama, dah janji lama nak belikan anak es krim ni kan. Kentang dah beli dah. Hotdog dah beli. Apa lagi? Burger dah beli. Es krim je pun es krim je belum beli. Es krim yang ni tak ada yang murah. Ni RM8.80. Dia RM6 lebih je, RM7 je. Dia dah naik harga dah. Dia naik harga dah. Tak ada. Es krim Giant pun mahal, RM7. Nampaknya di es krim ni dalam dia ada enam batang. Inilah empat orang dari rumah tu. Budak kecil tu bukannya makan sangat pun. Dia tak boleh nak berkongsi dengan dia. Kalau boleh nak pegang kecil tu, tak nak dipegangkan. Orang ni nampaknya nak kena cancel beli yang ini. Beli yang ini mana? Yang coklat ni. Beli yang coklat lah. Coklat mana? Coklat tak ada coklat pun.
pergi campur. Campur pun tak apalah. Kita ambil yang ni. Kocik ni kita dah pernah beli, kita yang ni lah. Ni macam sedap sikit. Kita ambil lah. Ni? Mana vanila ke? Tengah-tengah tu nampak sedap. Okey. Hari ketiga kawalan pergerakan untuk rakyat Malaysia sekarang berada dalam Giant. Memang kebanyakan kedai ditutup. Ada setengah-setengah kedai saja tak tutup. Tapi majoriti dalam kedai ini ditutup. Tempat makan pun ditutup. Yalah, nak mengelakkan jangkitan. KFC dibuka. Tadi nampak Guardian, macam Guardian dibuka tadi. Tapi majoriti kedai-kedai dalam Giant ditutup. Inilah yang seloknya sebenarnya. Maknanya kalau tak buat macam ni, orang akan ramai lagi berkunjung ke dalam Giant tanpa sebab, tanpa satu benda yang mustahak. Sekarang orang pergi Giant hanya beli barang keperluan sahaja. Alhamdulillah. Moga self-quarantine selama 14 hari ini cukup setakat 14 hari, tak melebihi 14 hari. Kalau duduk dalam rumah pun jadi macam bengong. Yalah, sebelum ni kalau bosan-bosan boleh keluar rumah suka-suka hati. Sekarang ni bosan-bosan tak boleh suka-suka nak keluar rumah. Bila dalam rumah ni, keluar bilik, masuk bilik, pergi tandas, buang air kecil, buang air besar, makan, tidur, tengok TV, tengok YouTube, tengok Facebook. Astro pula bagi free siaran percuma. Palak juga, tapi still bosan. Sebab tak boleh keluar, suka-suka hati. Tapi ini semua untuk kebaikan rakyat Malaysia sebenarnya. Hari ketiga. Hari ketiga self-quarantine yang kerajaan Malaysia buat. InsyaAllah membuahkan hasil. Harap rakyat Malaysia bersabar. Jangan tergopoh-gapah. Jangan buat perhimpunan-perhimpunan. Jangan suka-suka keluar, jangan suka-suka lepak tanpa ada sebab-musabab. Sebabnya ada setengah-setengah orang manusia dengan sombongnya, dengan angkuhnya post kat Facebook, suka-suka buat perhimpunan ramai, makan ramai-ramai di tempat awam. Sedangkan kerajaan Malaysia dah buat peraturan self-quarantine selama 14 hari untuk memendung wabak COVID-19 atau Corona. Tapi setengah-setengah tu ego. Mereka tak merasa kena dengan wabak ni. Kalau dah kena, besok duduk dalam satu bekas, situlah berak, situlah kencing, situlah kentut, kau garu sendiri. Sekarang ni on the way balik. Tak dapat dah barang apa yang dia nak. Okey. Ni ada satu dua premis kontainer kebab dengan Kings yang tak tutup. Alhamdulillah. Moga hari ini dapat berita baik. Kes penurunan kes COVID-19 ataupun Corona pada hari ini. Semalam hari kedua kuarantin, kes dicatatkan sebanyak 110. Di Malaysia ni kira paling ramai, paling banyak orang yang kena COVID-19. Tapi Malaysia, rakyat Malaysia lagi belum berfikir secara waras, masih lagi melepak-lepak tanpa sebab. Okey, kepada sesiapa yang meminati video ini, sila komen, like, subscribe dan share. InsyaAllah selepas ini akan ada video-video lain yang akan menyusul. Assalamualaikum.